warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita berlatih batin sehat sempat. Yang kita semua mendapatkan jamaah rahmat Allah berupa hikmat, wujudnya sempat dan sehat. Syukur atas nikmat umur, mari kita gunakan sebut apapun bertadabur, bertasabur, bertadabur, tafakur berpikir, tadabur membaca, tadabur merenung, tasabur bersikap proporsional. Tema kita malam ini, kita masih ingat, istiqomah di dalam kebaikan, menistingkat jadi idaman, istiqomah dalam kebaikan. Nanti gaplay berikutnya di TSB temanya gombal golongan manusia nah faktanya memang demikian, banyak orang yang mengaku beriman tapi di luar keadaan hari-hari berarti berselingkuh, ada yang lebih minimal sama dengan Allah. Karena yang disebut syirik musyrik adalah membagi hati yang hakikatnya hati ini pemberian Allah, rasanya pun dari Allah, tapi ketika diberikan hati dan merasa itu tidak ada kemulitan. Sadari di sini, sadari dua teknik sadari yang suka di NMCTV ikut saya dari kita bicara istiqomah dalam kebaikan, bicara ayat Allah tentang itu. Ini jadi wajib permohonan tentang bagaimana kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ada beberapa riwayat dalam hadis yang terbagi dan berbeda redaksi. Satu, innal amal bi niat. Pernah dengar ya? Dan sering. Amal itu tergantung niat. Tapi di tengah-tengahnya innama a'malu bidaini, amal hati-hati tergantung hutang. Maka orang yang merdeka adalah orang yang tidak punya hutang. Aslinya daripada bawa hutang ini jadi cowok endorse anyar wae tapi tenganjuk drama anyar wae anjukan kemarin lunas magicom nyokot magic year. Nah ini akan kita bahas bagaimana istiqomah dalam kebaikan ini jadi bingkaian, jadi rangkaian akhir yang signifikan. Innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhir khotam. Maka bagaimana jaminan Allah tentang kalau kita sudah mampu merangkai membingkai kebaikan berupa istiqomah, lalu istiqomah di dalam kebaikan. Jadi kita steng-steng saja. Karena saya harus show lagi nih di Banyuwangi, jadi steng-steng harus ada. Surat apa, Ustaz? Fushilat, surat 41, surat 41 ayat. Biar mendasar. Surat Fushilat, surat 41 ayat 6. Nah, dasar kenapa kita harus istiqomah dalam kebaikan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Wastaqim kama umirta, kata lainnya. Istiqomalah dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena hidup itu dua saja, persoalannya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka semua manusia akan binasa kecuali yang beriman. Tapi jangan merasa beriman, karena Fir'aun pun beriman. Manusia beriman pun terancam binasa kecuali yang berilmu.
surat menjadi ayat 11. Ya Rabbal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ingin merubah nasib, merubah keadaan, meningkat derajat dalam kehidupan, kuasai iman dan ilmu. Karena iman tanpa ilmu enggak jelas. Ilmu tanpa iman juga enggak jelas. Semua orang binasa kecuali yang beriman. Yang beriman pun binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun terancam binasa kecuali yang ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, iman, ilmu, ikhlas. Yang beramal pun binasa. Al-amiluna halka ila al-muflasin. Enggak bisa ikhlas tanpa belajar seperti ini, karena pengertian ikhlas kemudian muncul ikhlas teh lamun ditah mumuruhan urang. Sadaya itu ke Jakarta, ayo. Tapi sing ikhlasnya langsung kontrol. Seperti kurban diartikan muncit, itu salah. Dan kurban maksudnya muncit, muncit lain kurban. Ngan kurang ada yang kata kurban, muka pikir paradigma kita langsung nyeting mindset kita. Muka pikir kurban mah muncit, padahal kurban mah lain kan. Ini kayak kurban. Orang nanti koroba mendekatkan akrob, tinggi mendekatkan. Seperti kira contohnya. Kenapa harus belajar? Karena banyak paradigma yang salah. Ini dia aliran tuh. Aliran. Tanya dari makan. Ini dia aliran tuh. Aliran. Aliran mata cahaya. Ya, mana bawa aliran mah kok? Tapi kemudian pengertian yang berkembang di masyarakat pun kue. Karena tadi di pengajian oh itu Ustaz balik di kalbu mah aliran, aliran pun kue. Maka istiqomah dalam kebaikan harus istiqomah dalam mengerti. Maka ikhlas diartikan ya itu. Supaya orang lumayan syukur berbatur supaya mantuan orang syukurlah datang mau mengedukkan sumur. Nah jadi itu syukur. Kurban mencit, mencit malah kurban. Tapi di dalam bahasa Quran nusuk. Kayak nusuk itu dibedakan. Nusuk cuma inna sholati wa nusuki. Kurban mekil itu kurban. Ayat Ustaz, kurban, mencit, kue, hari raya, waktu duha, ya tapi karena berhiyah. Tau Pak Asep jadi pengumumannya dia menerima titipan berhiyah, insya Allah. Mau yang mau apa ya? Mau masuk dia. Ya omongan ke Pak Asep, ibu mah kurban tahun ini mah berarti tengah yakin masih kayak itu sepanjangnya adalah rugi ya. Jadi udah kayak oh mah aku udah dimenangkan seperti parapatan lima. Oh kok parapatan tapi lima? Ya. Mana pagi ini parapatan lima? Nah ini pentingnya ngaji supaya istiqomah dalam kebaikan, tapi tidak ada kebaikan kalau salah pengerti. Pengertian maka iman binasa kalau tidak ilmu, ilmu binasa kalau tidak ikhlas, ikhlas binasa kalau tidak amal, amal binasa kalau tidak ikhlas, ikhlas binasa kalau tidak istighfar. Karena ikhlas itu bukan pekerjaan pun, tapi memang ikhlas. Sudah berkurang keikhlasan. Karena surat al-ikhlas saja tidak mengaksep kode tentang ikhlas itu sendiri. Men-alfil ayat filnya disebut. Alam taro kaifa fa'ana rabbuka bi ashabil fil sebut ya. Alahab dabat yada abi lahabi wa tam sebut lahana. Tapi al-ikhlas disebut Allah bahad Allah suman dan nyari dua milah dan nyari dua milah. Apa pesannya? Ikhlas mah bukan pekerjaanmu. Nanti kan ikhlas nanti di ribut di udara. Bu, ayo ikhlas nama Lido ke korban merdeka. Ya, berpengaji. Karena dalam usul fikih dulu ada teori maqasidul abdi raniyatillah abid. Maksud satu lapan itu harus tergantung yang melapankan. Racun cekur, bisa cekur sama racun, bisa cekur sama dilma, dapat. Aku bisa pergi, aku bisa pergi, aku bisa racun. Beda dong, sehingga pajeng payu, pajeng payu. Nah untuk urusan agama mah harus satu pengertian kembali kepada Quran dan Sunnah biar tidak menyimpang. Maka amal diancam hancur ketika tidak diistighfari amal itu karena mengaku ikhlas. Tapi beristighfar juga terancam hancur kalau tidak istiqomah di dalam istighfar.
istiqomah madisian dijian persoalan terakhir al-mukhlisuna hadza ila ma wafaqa kitab Allah wa sunnatur rasul, maka talabul ilmi fariidhah. Semua urusan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya taklim seperti ini, mencari ilmu. Ya lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan dan dari mana sumbernya pembicaraan. Maka istiqomah dalam kebaikan. Apa efeknya? Tadi diceritakan, Nabi itu seperti kita, ana basaru mislukum. Berat, hijrah itu berat enggak? Oh, hijrah emang gampang. Nah, aja tadi di Islam itu indah beberapa kali. Lalu kok aja lo mati, karena orang yang ustaz kan berat di kutu. Ya, terus dipaksa mau ke wadah telinga. Ya, saya tinggal, air bulu-bulu tinggal, gimana tuh. Ya, dan saya makan cowok berminyak. Mencoba berminyak, pemina berarti dia cowok berpamina. Cowok punya harga, ya. Jelma cenderung melihat penampilan, berat, harus merubah penampilan total, koma dasarnya iman. Kan memakai gamis ke, lain menang pujian, awak pernah tiga orang, kemana tak pernah mau pakai baju pemajikan, katanya. Biasanya kiri, yoman, yom beriman, ya. Berat, hijrah itu harus mengalami cacian, pengasingan, hinaan, cici, kan gitu ya. Koplo ceritanya mau ngasih dua air, mau ngasih dua itu koplo. Dan ceritaan ini kan gitu. Nabi dulu al-Amin, terus setelah diangkat jadi Nabi jadi naon? Al-Majnun. Anak bertarung di seluku, tong sisiri kan, urangnya juga anjir. Pak kurang koba, nanjak urusan ibadah. Subuh tunduk, duhur riku, asar rayap, maghrib kiri, sepabulit yang dunia terbalik. Bisa reda, kerendai, tahajud, bangujud, dan selimut. No, ibadah no, mana? Karena burungnya surga. Karena basar lebih seluku. Maka kalau Allah, yuha ilaiya. Nges, kalau gak ngomong. Tak yu wahyu, pestakim, gak mau mirta. Laksanakan saja, nanti semua akan cincin. Ya, sebenarnya, anu, apa hasil daripada istiqomah? Mari kita dengar. Fusilat surah 41 sekarang ayat 3. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menganjurkan supaya kita stay on the track. Tetap pada sesuatu yang kita yakini benar, ihdinash shiratal mustaqim. Konsisten, eksis, seberat apapun, sebesar apapun, semenenggelamkan apapun gelombang. Maka ada yang Allah tidak bisa. Kalau melihat ayat tadi, tidak bisa apa Allah? Ya Allah, karena Allah serba bisa dan semua bisa. Ya Allah tidak bisa. Allah tidak bisa mengingkari janji. Maka Allah berjanji bagi siapa yang beristiqomah, wa absiruhum bil jannah inna minnahu kuntum tu'adun. Itu janji Allah, akan aku hadiahi surga bagi orang yang istiqomah. Aslina kayak orang jualan terus 50 tahun sarana jero bangsa sawah sansan di pasar baru kardusna geus make lakban, tapi mah isuk itu kan istiqomah tobrokan. Terus diajak ngobrol, kak, terus berapa tahun Bapak jalan kiri, oh, cek.
bahwa mati keluar sekolah udah terutama di keluar SMP terus nikah dengan sebuah anak opa putra bapak di mana mana tina icara dia aku ukur alhamdulillah budak kalau dia menjadi di Unpar menjadi di ITB menjadi di sekolah-sekolah terkenal nawan nggak menjadi cara mungkin sih tuh itu kau mamanya yang minimal kehasilan apa kan anak buka komen tak Ustaz Epi Ustaz Dede bisa ngaji temenin ku istiqomah ada satu amal yang di istiqomah minimal one day one ayat maka tadi innalillahi qul rabbuna Allah barang siapa sungguhnya orang yang sudah menyatakan rabbnya Allah memproklamasikan diri rabbuna Allah rabbku adalah Allah yang mengurusku adalah Allah semua dari Allah semua diurus dikendalikan digenggam oleh Allah dan semua akan kembali kepada Allah Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu kenapa tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan cinta tidak cukup dengan menyatakan tapi tidak pernah menyatukan cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan tapi cinta harus berani mengambil keputusan nikahi aku atau meninggalkan istiqomah dalam prinsip beda semua kulu matin dahulah jannah semua umatku akan masuk surga kecuali ilah manabah yang tidak mau mau gak istiqomah ini wajah-wajah rindu surga kalau saya lihatnya auranya aura paspor kita mengharap biar suara domina wajah-wajah rindu surga walaupun ada surga yang tak dirindukan tapi ini ayam ke surga apa aslinya bener tuh semua imitnya baik deh ini tanya tuh yang Ustaz itu apa cilapun bu dokter Oswai mawar merakannya dokter kasep terkenal subtipi pinter mawar ici atau si era dokter saya paling dokter terkenal belum aku di istiqomah kenapa istiqomah ini kaitannya dengan innamal amalu bil khawatim amal itu tergantung ujung kalau orang dominan di amal seperti apa wabatnya di amal seperti itu tukang musuh mau tanggul musuh punten katari kuburame kebun jelma tukang orang mau tanggul ini dia dia nah sih mau ngorong karena langsung dipicir sunat tuh kita sebe kata sebe ngambil angkir ekor untuk pijen lah sukarno nanti langsung dipicir karena letih problema di kiel kiel saya jorok jorok dengan jorma menggalung koroma nyimpan teh api untuk koroma sih koroma kita ngumpul tinggu sahat jadi dengan amal yang dominan kita lakukan istiqomah dalam kebaikan judul ini menantang sekali kudu istiqomah dalam kebaikan supaya maaf berbuat baik tukang maca Quran maaf nanti maca Quran tukang ngaji maaf nanti ngaji ayah di YouTube share ke ceramah ya kalau mungkin Tobi Amin ke nyontohan ini tukang mimbal dengan hidden bar mau innamal betul kata Nabi innamal amalu bil khawatim hati-hati dengan amal terakhir yang kau kerjakan ingin wafat husnul khatimah ingin sok bingkai tahajud duha ucapkan diri zikir sedekah amit nasib ada wafat dalam kesyirikan maka innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu barang siapa yang sudah menyatakan rabbnya Allah kemudian istiqamah konsisten stay on the track exist di keyakinannya setelah menyatakan rohnya Allah semesta kamu sama di karena TNI dari polisi ini boleh di karena terkena zalul malaika tenang hati hati kamu mana dia lude istiqomah dalam tauhid contoh Siti Hajar ditinggalkan di tengah dewul dalam keadaan buruil bete cuang cie rawa batu tapi lude cara ayah minimal cara ayah tukang aku isi ulang salati eureu yakin hirup disimpan di masjid Allah mau diantar pau menjadi jam-jam ayu stay on the track dalam akidah yang benar kita tidak dibiarkan oleh Allah maka kalimatnya robun robun ma rububiyah yakin kepada cara Allah mengurus maka menghina Allah itu gampang yakin ada menang jodoh yang senangin Allah
yakin teteh itu menang geologis dengan hina Allah, yakin isuk ke dahari dengan hina Allah, tapi yakin perasaan gak enak. Ya memang tergantung sih, setnya si yakin tapi nah itu datang-datang, benet dan sese. Lain jodoh dulu, jomblo itu kuat. Jarang bulu, kurang ibadah, udah Allah berjanji, cukupkan ibadahmu kepadaku, aku cukupkan. Tatanan jalur malaikat, aku datangkan malaikat. Ya, makanya kaget, capek berusaha di Cikampeknya saya keluar dari trans itu 12:30 tadi dibebaskan ke Cikampek Pak Kunci tak sampai biasa teh di kilometer 19 ke rumahnya ngaji entah biar nonton kampus kampus hanya ada posisi di kau kapencet gambar mayit saya masih kuncet ya tapi Allah memberikan kemudahan momennya sih walas yang itu sih istiqomah si roh atau daya di jalan tol si roh atau mustaqim tatana jalur malaikat kan saya kaget malam ini sahur gitu kakak ngaji jemaahnya para malaikat malaikat tak bersenaya ganti ya teh ya namanya jangan yang sekarang ganti mau gak namanya diganti jadi malak mau malu tak ya perempuan itu kadang saya lihat di Amerika itu sering terjadi badai badai itu rata-rata namanya perempuan Rita Karenina, kenapa badai dihitopkan kenapa perempuan? Karena kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Sopti ngalibet di foto, nah kenapa perempuan di foto dek-dek? Itu artinya perempuan susah. Tapi kalau sudah tidak punya tempat untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Istiqomah nggak di dalam sujud. Pasti kamu minta. Saya mau jawab masalahnya, katanya zalul malaikat. Allah akan mengutus para malaikat yang untuk orang-orang yang istiqomah. Ala tahuk wala tahjan yang meyakinkan, menanamkan ke dalam rasanya itu jangan sedih, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Aku penggembiramu, maka apa bentuk janji Allah menggembirakan para manusia istiqomah. Bahwa siruhu bil dua ayat lagi tadi boleh dimundurkan ya Islam ya karena saya harus roll lagi itu penyewaan ya sob. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 sampai dengan 14. Innallazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Senada dengan silat yang tadi. Kuatkan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah. Wastaqim, kamu mau perintah. Nggak boleh mutlak mencret, nggak boleh centang berenang, nggak boleh terpengaruh, mudah terpengaruh, sungkil, kil, sungkil, kil, kil. Jika cikaraca, nina, batu, gaulau, jadi lekok, saking seringnya, walaupun air yang menetes itu lembut, air kuminan mah langsung tekok. Bentar, kurang dilatih istiqomah kepada Tuhan. Si mama dulu ngajarkan ke kita, pi, nah, kalau mau bobok pipis dulu, nanti airnya besarnya. Kali ini. Dulu kita diajarkan kalau mau tidur, nah, kalau mau tidur pipis dulu, tapi airnya besarnya. Istiqomahnya. Kita diajarkan untuk kolot. Coba kolot kurang ngajar, nah, kalau mau tidur wudu dulu. Maka itu istiqomah wudu karena tidak diajarkan berwudu. Padahal paketnya sarua, cairnya sarua, kerana sarua. Makanya istiqomah terbagi dua variabelnya. Contoh, biar ayo baru dah.
iklan terus ditebar. Nah, terus apa iklan pengajian di bertahu udah saya tahu nih datang ke dia kalau gitu dia ada hanya satu orang mak nanti di rumah ini kami mak kalau saya analis di koma maksudnya saya tuh kayak pengajian intinya tidak pernah ada nama kalau udah di koma mak kalimatnya di koma karena kamu udah aku mengaji alhamdulillah mungkin amin dulu kalau aku sahabat bapak jika benernya ngomongnya tapi hati kebinasaan ini gara-gara akrobatik kata-kata pada hal semua seperti orang di Cina bayar dari itu pada dari itu ya, jadi ini harus dikembalikan maknanya secara utuh bagaimana ilmu menjadi wajib dicari yang tadi di istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam ikhlas, istiqomah dalam istighfar termasuk istiqomah di atas istiqomah itu sendiri cuma tidak ada kata istiqomah kalau tidak dibungkus dengan kata sabar identik itu mana ayatnya Ustaz? Menutup surat Ali Imran ya ya bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ingin beruntung istiqomahlah. Tapi tidak dikatakan istiqomah kalau tidak ada sabar di dalam istiqomah. Maka kalimat sabar dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu satu syaratnya harus ada iman disebut istiqomah itu yang modal iman. Wasabiru ya ayah ladina amanus biru ayah orang beriman bersabarlah wasobiru dua kali berarti ibu tentu sokongorowokan muni uji tetap kuat sudah sabar ya batasnya batasnya sabar beda bersabar ayah batasnya tetap sabar tapi mau batasnya sabar semenekan apapun sabar alhamdulillah saya biar di Jakarta kan dia bersabar mah tidak kesel cangkruk tapi kan nepi betul tidak? Karena tenaga untuk marah, tenaga untuk mengeluh itu sakit tuh gini. Maka polanya harus ada iman. Amanus biru tidak ada istiqomah kalau tidak ada sabar. Pun kalau sudah mengaku sabar, ekstrakan lagi kesabaran. Dijoskan lagi dia rajo sabarnya. Masuk biru walau gitu diam jaga batas pengkaruan tidak sabar di istiqomah. Wattaqullah ma'aya sabar iman di istiqomah namun awal sirit wa'ah kenapa akidah bisa berpindah gara-gara makanan ke sabila karena tidak istiqomah dalam iman tidak istiqomah dalam sabar maka ganti kunci dengan wattaqullah aku atuh khawatir ayat yang kelima sirit wa'ah itu benar-benar sirit ayat ilmuwan sirit wa'ah wattaqullah wala tamutuna illa wa antum muslimun jadi oke wattaqullah la'allakum tuflihun ayam untuk bisa lamun ayo sofer hikmah yang lain kunaon muni kasirin di Quran doa muni di sisi kuntuna teh beres we kawun koropo kawun bunga karena darahnya istiqomah doa muni sapi mah cukup ya jadi pernah dengan doa ada harga bikin donat gitu ada harga sebelah ceker tiga rupanya menang pintu, gue awam kayak munding stres gak dagor-dagor sirah loncat di apartemen gara-gara sirah sama idahar kan beda nang munding sapi jeng dong lama jiji mendahar tanda tangannya asal jago dahar kecuali nampak jeng bertaranya nah itu beda nang tapi lihat cukup dan jeng ciata mentak sehat awaknya nah itu cara memasucikan Allah nanti gitu paham ya. Jadi menurangnya yang sehat awak, benar pikir, tenang hati, istiqomah dalam beribadah, dalam beriman,
dalam berilmu, dalam beramal, dalam beristighfar, dalam beristi'adah, memohon kepada Allah untuk stay on the track mustaqim sama pemerintah. Maka penutup beberapa kali udah mengucapkan permohonan supaya kita diistiqomahkan dalam keseharian kita 17 kali di setiap rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, betul, tidak sah, tidak sempurna sholatnya lamun can mengucapkan, membaca secara sempurna sabul masani, sabul minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya Al-Fatih, ini larinya ke fikih ibadah nanti. Kan soal masbuk, bagaimana hukum masbuk ketika dia baru masuk mendapatkan imam misalnya pas di kalimat maliki yaumiddin terkurang satu rakaat. Karena disebut duit 1000 teh, duit 1000 ribu kurang rawe. Ya no apa benar kena salawe. 25 go. Kenapa di go berarti sekolah. Kalau ngomong disebut utang eta teh sel, sono budak ora. Tidak disebut 1 juta kalau terkurangi 50 ribu. 1 juta kurangi 50. Yang disebut Al-Fatihah masa paket di bismillah sampai walado kurang saja hanya satu kata maliki yaumiddin tinggal dina bismillahirrahmanirrahim dan tetep kayak ada pahala lebih mau dilebihkan kalau bagi apa satu rakaat kenapa tertinggal terlebih tertinggal intinya shiratal mustaqim mau rugi maka tidak akan merugi orang-orang yang istiqomah dibungkus kesabaran dibungkus keimanan. Sebentar lagi kita mati setelahnya atau sebelumnya Allah. Karena menyakiti orang itu sudah minta maaf itu masih banyak alasan untuk tidak beribadah. Berisi orang dalam kebaikan. Gimana kalau aja tidak? Kuluman alih hafal sementara semua akan binasa, betul? Kulu aja minum sama kuno dia diinum sirna buruk pada Allah. Kulu nafsin dari waktu dokter wasma. Vokalis linki pak, wapat masuk wate pak. Lagi dari umur itu jauh pak. Jangan melihat ketika orang wapat, orang itu yang wapat. Ayo urang kebahagiaan mah. Ingat, kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor urut. Ingat ibu bapa tadi secara hayaan kira. Tahu tak? Suhu cahaya aja mesti diumumkan di masjid kan. Maka tolong lo batin sarekan, sarekan itu kuda-kuda. Tidur itu kematian tergambar dari doa ketika kita hendak tidur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Akhir rambut, rambut kok akhir luar redaksi dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Aku hidup, aku mati hidup. Berarti maut tidur tema. Mau tergambar di kunci kudu amun tidur alhamdulillah jadi ahyana terima kasih Allah kau bangunkan aku kembali mata tong sarewae kan kini sarekeun teu udah-udah si warpek kalau kena terbiasa di orang sare jika nu sare orang sukses itu sedikit di dunia kita tidak sukses sedikit-sedikit di kita udah kan sare teh mungkin-mungkin teh orang yang istiqomah akan mengurangi tidurnya. Lebar, saya kemarin sama Pati Karim di Trax. Sana jadwalnya nih, terdeut, cekanan, cekanan. Mereka jawabnya, Pusrebi juga sama. Sama mengenal surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Bahwa hidup itu harus meninggalkan bekas. Wa asal, lohum, ada kalimat asal. Cik pun orang mau tisuk, tinggalkan nama, bukan? Karya apa yang manfaat yang kita tinggalkan untuk manusia akan kita tinggalkan. Bunyi Ibrahim kan bukan manasik. Yang sekarang berhaji dengan manasik darinya. Lalu Hajar punya jam-jam, Ismail punya kurban. Mir, urang mau biksu cik ninggal kenal. Sugane ada istiqomah dalam kebaikan mah. Eta ninggal kenal ke urang. Jujur tidak.
maka wastaqim kama umirta ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat adanya punten seperti kawangnya serta ingin bertelikah tapi tidak boleh capek lelah itu gara-gara tidak tidur. Saya pengen wafat dalam keadaan sedang beribadah. Amin nasyhadu. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sujud, wafatkan dalam keadaan ruku, wafatkan dalam keadaan senantiasa sedang memiliki wudu, wafatkan sedang tilawah, wafatkan sedang dakwah seperti ini. Tapi kalau mau nyamuk ke jadwal kan beres ya. Saya kehilangan sokong. Nah, kematian kan misteri. Bisa jadi ada di luar belakangan atau terbalik belakangan Anda di luar. Juara sekali, terima kasih, mohon maaf atas segala peran Ustaz Dedek. Beliau lagi terus menembadani saya karena bacaan Quran ini artinya bagi tugas biar beban tidak terlalu berat. Ya, bisa aja. Ada pertanyaan sebelum itu? Tuhnya, ya udah surah lima ramanya. Mana DM rame? Oke, soalnya nanya. Beri taras. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, di tengah jalan melakukan lagi kesalahan, apakah amal-amal kita yang sudah lama akan tersebut oleh kesalahan yang kita ulangi itu? Disebut istiqomah never fret, lain lempong we gitu. Nah, istiqomah justru yang begitu ya. Nah, mulabu udang di menate garok, mulapar dahar tunduk karek. Ya, di ome, tete si koma 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 tete ome ku sorang kan gilunya ya gitu ya rumah. Jadi disebut istiqomah ketika jatuh baru. Nah, ini paradigma harus dirubah. Kenapa orang banyak korban lalu kemudian susah moving on? Karena selama ini paradigma kita jatuh cinta bukan bangun cinta, betul? Ya, banyak membangun cinta, banyak menjatuh cinta. Itu cuma apa lagu? Pernah kayak kucinta mau ngelawan bakra seperti ini. Dan aku ngelukur kayak kutuk kucinta kamu. Sudah emang kayak dijali ke kucinta mah. Mulai paradigma nya dirubah. Tong jatuh cinta, bangun cinta. Akan naik hasilnya. Kurang pesona ke rumah sakit, soknya atau rumah sehat. Dilawan kita yang mau jepang. Ya, jadi istiqomah itu bukan tidak pernah ada masalah, tapi ketika ada masalah cepat kembali kepada sendiri yang memberikan ujian itu. Yang ini masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana menyikapi masalah. Maka istiqomah mengembalikan seluruh kesalahan kepada Allah dan Rasul. Seperti memanai ikhlas atau mengawai balik ke diri karena surat Ali. Next, satu lagi yang bonus dari apa tadi? Siapa? Bagaimana kalau ketinggalan pemaatan dari Al-Fatihah? Bagaimana kalau itu dari dapat ruku atau rokaat? Ada itu hadisnya disebut satu rokaat itu kalau dapat satu ruku. Kan zaman Nabi ada Ibnu Mas'ud siapa tuh? Nabi sudah mulai terbisa-bisa sampai di lawang kene. Pas Nabi kedapatan lagi ruku, Ibnu Mas'ud di lawang kene masjid. Nabi apa tuh? Entah begitu, darupun sholat mulai gitu tuh manina. Ikuti saja. Ya, cuma kalau mau itu tuh ada hadisnya sahih. Saya tidak bisa menjudge itu salah. Tapi alangkah sempurna karena ada hadis la salata tidak sempurna salat liman lam yaqra kalau tidak membaca fatihatul kitab sempurna yang disebut al-Fatihah. Tafsir al-Fatihah bukan hadis. Di ayat yang lain surat Al-Maidah sabul masani sabul minal masani 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau ibu patokannya mau hitungan satu rakaat dari kedapatan ruku, tapi saya mau mematok hitungan saya mah disebut satu rakaat dengan apa yang saya baca karena hadis yang itu sahih tidak sempurna sholatnya kalau tidak sempurna al-fatihah. Kalau ragu tinggalkan. Saya lebih meyakini ini gitu kan dan tadi dia mau dari itu kalau di sekolah dapetin apa aja contoh ibu sudah sholat isya misalkan tiba-tiba ada yang kepentingan. Cuk kemana? Ayo cuk kemana? Naik sholat. Oh, lain kita tadi atuh. Cuk, saya ke masjidnya yang menanam pahala. Guru itu di dorong.
27 derajat. Nah, kasih kesan ke maturan Nabi. Menang ke orang maturan sholat Jawa itu. Ini, ngarana sholat sedekah. Kesehatan sholat yang wajib. Ke orang masud. Nah, gitu. Kita mau wilayah sun. Sunnah, itu tadi mau wilayah sunnah. Ayah sunnah, no. Orang sudah salah nanti. Sunnah mandigawai. Menang pahala digawean teu naon teu naon digawean menang pahala ditinggalkeun rugi kitu lompu itu saja kasih panjang kasih pondok pamrokna di situ panjang pondok kada pamrokna mah sakit di situ mani kopean tapi ku WA punten ya kasih panjang jalanna ka lu di sawang itu bisa panjang-panjang karena saya harus ke Pajawangan gitu masa ya. Tapi lu kali ada rasa berlaku, benar-benar kita istiqomahkan. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Syukurillah ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada kajian kalau tidak asal, kalau tidak salah pada asar, kalau tidak asar pada salatnya. Itu kan BTSB biasa ngumpul menjelang maghrib dari asar kita ikut dan kajian tahu apa judulnya lihat aja di Instagram kalau tidak salah besok ada kajian di TSB lagi yang diurutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.